kita dah nak ni dah. Nak habis dah sahur. Cepat. Okey, minum-minum. Minum puas-puas. Nanti haus pula tengah hari nanti. Ha. Okey, gigit-gigit. Yes. Alright, alright. Assalamualaikum. Saya Dana Daniel dan ini adalah Aurora, anak perempuan saya. Yes, dan kita akan masak hari ini dalam rancangan Rasa Mak Ajar Masak yang direncahkan oleh Babas, Babas Rencah Hidupku. So, Aurora dengan ibu berpuasa hari ini, tapi hari ini Di akan ajar Aurora masak. Aurora, are you ready tak nak masak? Yeah. Yes. Kita ada dua menu yang Aurora akan cuba masak dengan ibu. Satu menu adalah yang Di selalu masak untuk anak-anak dan lagi satu menu ni sangat dekat di hati Di. So kalau korang nak tahu apa menu yang kita akan masak kejap lagi, ha, korang kena tunggulah. Aurora, Aurora tahu kan, kejap lagi kita berbuka puasa just you and me tau. Sebab Baba pergi terawih dengan Abang. Okey? Baba dengan Abang berbuka dekat luar, kita berbuka kat rumah. Alright? Yeah, take over. Mandi air juga dia ni. Aurora kecil lagi. Kenapa Aurora kena puasa? Sebab Aurora dah tak kecil dah. Aurora dah big girl dah. 8 years old. Dah memang kita kena puasa. Okey? It's okay. Ibu kan dah janji. Kalau Aurora puasa, Aurora buat betul-betul, ibu nak ajar Aurora macam mana nak masak Aurora punya favorite food. Betul tak? Okey? Can I see your smile? Alright, jom-jom kita masak pula, okey? Kita start to cook. Jom kita masak sedap-sedap. Guna tangan. Okey, yes. Guna tangan kanan. Go, 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 go. Okey, okey. Alright. So. Sekarang ni untuk Rasa Mak Ajar Masak, dia akan ajar Aurora macam mana nak buat our favorite soup tulang. And yes, kita akan ada dua menu untuk masak hari ini, tapi dia akan start dulu dengan soup tulang favorite anak-anak Di. Bila kita masak soup tulang ni, dia ada rasa this homely feeling, macam so comfortable. It's comfort food. And Farid pula orang Kedah kan. Jadi sup tulang ni sesuai untuk macam Farid yang suka masakan kekampungan sikit dan anak-anak pun suka anything yang based di daging. I want you to guess. So kita ada two types. Okey, ada dua type. Satu yang kita nak tumis, satu yang kita akan rebus. Okey? Tumis is the one yang kita fry, rebus adalah yang kita akan boil. So kita nak yang tumis dulu. Ini apa? Bawang besar. Bawang besar, bagus. Saya nak cakap onion tapi dia cuba untuk bertutur bahasa Melayu. Good job. Bawang besar, bagus. Okey, yang ni? Bawang putih. Bawang putih. Ni? Halia. Halia. Kulit. Kayu manis. Okey, yang ni adalah untuk kita nak tumis nanti bersama dengan serbuk ketumbar babas yang kita akan masukkan sekali dengan apa tu barang yang kita tumis kejap lagi. Okey. Dan barang yang kita nak boil pula. Apa yang kita nak boil? Ini apa? Potato. Centang. Tomato. Tapi kita ada dua tomato dekat sini. Aurora nak guna tomato yang besar ke tomato yang kecil? Kecil. Selalunya kalau sup, orang guna tomato besar. Apa kata kita mixkan dua-dua ni, nak? Okey. Okey.
Lepas tu apa lagi yang kita boleh guna? Oh, lupalah ni besar-besar tak nampak. Ni apa? Carrot. Carrot. Betul ke dalam bahasa Melayu carrot? Carrot atau lobak? Lobak. Lobak. Ha, okey. Dan jangan lupa kita ada juga kita punya daging. Dan kita akan dapat bantuan ya, ha, untuk menaikkan lagi rasa sedap rempah sup babas bersama dengan serbuk lada hitam babas. So semua serbuk-serbuk ni sebenarnya akan menaikkan lagi rasa sedap. Oh, lupa ni daun sup. So daun sup ni pun akan bagi kita punya sup lagi sedap. Okey? Alright, let's start. Okay, benda pertama yang kita akan buat, I rasa Aurora tak sukalah benda ni. Nangis dah ke? Is it a sad story? Come, 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 come. Orang tutup mata pun tutup hidung. Aurora tahu tak garlic ni is actually one of the best anti-cancer food. Yes. Cuba bau. Ketuk-ketuk ni buat awak buka dia punya skin. Actually, satu petua yang dia nak share dengan parents dekat luar sana, memang masak dengan anak-anak ni kita akan slow down our pace. Tapi sebenarnya dia punya benefit untuk kita sabar dengan diorang ketika sekarang ni adalah nanti bila diorang dah biasa, diorang akan jadi kita punya assistant. Eh, tak boleh benda-benda yang dangerous tak boleh. Betul tak? Yes, okay. Mummy, what's Baba's favorite food for Ramadan? For Ramadan? Yeah. What do you think? Rasa Baba punya favorite food apa? Tak tahu. Tak tahu. Baba punya favorite food is rendang ayam berkecai. Ha. Ayam tu kita masak lama-lama sampai dia jadi lembut sangat. Okey? And so bila dia makan rendang tu, ayam tu dia tak payah gigit pun. Dia pegang pun ayam tu dah hancur. And Baba suka rendang yang berkuah. Rendang yang mami dia masak adalah rendang yang paling favorite Baba. Aurora suka ibu masak. Sama macam Baba. Okey. So sekarang kita nak blend pula. Alright, jom sini tekan. Cepat 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 cepat. Cepat cepat cepat. Number number 2, number 2, number 2. Now 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 now. Rasa Mak Ajar Masak dilengkapi oleh Planta untuk hidangan lebih enak dan berkhasiat. Okey, sekarang ni kita akan masukkan serbuk ketumbar babas. Mami, do this. Do that? Okey, kejap. I do it. You want to do it? Okey. Tangan kanan. Tangan kanan. Okey. Tak ada, tak ada tangan kanan juga. Alright, sekarang ni kita akan masukkan rempah sup babas. Dan rangkaian serbuk rempah tulis babas terdiri daripada bijian lada hitam, lada putih, ketumbar, jintan putih dan jintan manis. Dia dikisar dari bijian rempah berkualiti tinggi, disaring, dibersih dan diproses dengan teliti bagi mengekalkan aroma. Aurora, selalunya kan, dekat dalam rempah sup babas ni, kalau Aurora perasan, dia dah ada sebut dah dekat sini cara memasak. Contohnya lah, kalau orang-orang yang baru nak mencuba untuk masak ni, dia ada cara-cara untuk memasak. So dulu ibu tak pandai masak sangat. So I will always based on this method dekat belakang ni and sangat sedap, sangat membantu. Okay, so number one dia cakap tumiskan bahan-bahan A dalam minyak sehingga naik aroma. So kita dah buat dah yang tu. Number two, dia masukkan rempah sup babas. Inilah dia. Dan sedikit air, biarkan masak untuk 2 minit. Kita masukkan daging. Lepas tu kita dah boleh siap-siapkan kita punya bahan-bahan lain. Bagi lagi.
sekarang ni, kita nak tambahkan lagi kesedapannya, kita letak serbuk lada hitam babas. Peel the carrots. Peel, peel the carrots. Bolehlah. Sebenarnya kan, kita biar je anak kita nak peel macam mana pun, asalkan they get the job done. Okey. Ya Allah, nampak sedap, nampak meriahnya sup kita ni, Aurora. Good job, Master Chef. Okey, so ibu nak cuba, nak tengok cukup rasa tak semua. Ibu! Ha? Masalah. Eh, ya Allah, yalah. Alah, ambil bau je lah. Rasanya cukup kot semua kan? Cukup kan? Saya nervous sikit nak masak next menu ni. Check balik menu dekat phone just in case. Sebab I sebenarnya pernah selalu tengok mama masak, tapi I masak sekali je sebelum ni. Jadi setiap kali I makan ni, I akan tambah nasi. Sebab tak naik badan 10 kg. Sebabkan sambal mandai ni je. Okey, cakap pasal sambal mandai, kenapa special sangat? Sebab di ni sebenarnya orang Banjar. Ramai tak tahu sebenarnya nenek dia adalah di asal-usul orang Indonesia lah. Okey, so Aurora, tunjukkan dekat semua orang apa yang Aurora pegang ni. Nothing. Nothing? Ya ke? Ding-ding-ding. Ding-ding-ding. Okey, inilah dia orang panggil kulit cempedak. Kalau tanya dia bahagian mana, korang tengok je lah kat internet. Sebab dia beli online je ni. Ha, my mum dia akan beli cempedak tu sendiri. Dan dia akan ambil parts-parts cempedak untuk buat mandai. Orang panggil mandai kan. Dan dia akan jerukkan. Nak buat ni paling cepat 5 hari sampai ke dalam 2-3 minggu macam tu. Sambal mandai ni dia sweet tau. Dia macam manis-manis. Dia tak rasa sangat cempedak tu. Tapi dia rasa bila kita dah goreng, dah buat sambal, dia rasa macam kita makan ayam. Ha, dia punya texture tu macam ayam sikit. Cuba bau. It's nice. Wah. Bau dia memang cempedak lah kan. Bau kuat lah budak bandar ni. So first, bila kita dapat yang jeruk ni, apa yang kita buat adalah kita basuh. So Aurora, jom kita pergi basuh dulu. Kita potong dulu. Okey. So sekarang buka. Tadi dah nampak ibu buka kan? Sekarang cuba Aurora pula yang buka. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak blend apa tu? Onion. Wah, mak dia pun tak ingat dah cakap bahasa Melayu. Bawang putih, bawang besar. No. Aurora has left the chat. Okey, tak apa. Kita guna jangan banyak sangatlah sebab kita punya mandai pun tak banyak sangat. Okey. Aurora dah lari sebab dia takut onion. Ha. Kita potong-potongkan dia. Dan kita ambil bawang putih sikit. Aurora, boleh masuk balik? Ini bawang putih je. Jom kita start goreng mandai dengan planta. So kita nak goreng dulu dan special hari ini, I nak guna planta. Can I smell it? Yes, you can. Oh. Alright, so kita ambil.
Okey, so diguna planta ni untuk gantikan minyak masak sebab margarin planta rasa dan aroma dia lagi lazat. Lepas tu ditambahkan lagi dengan 9 jenis vitamin, vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, D dan E dan juga niacin dan asid folik yang penting untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Okey je. Ha. Kita gorengkan mandai tu sampai dia bertukar warna. Dan macam dicakap, kita boleh pilih sama ada untuk dia kering ataupun setengah kering. Okey, Aurora, dia dah tak mecik dah mesin ni. Okey, so conclusion dia sebenarnya mandai ni dia masak macam kita buat sambal biasalah kan. Kita guna bawang, bawang besar, bawang putih, letak cili hidup, cili kering dan cili besar. Kita boleh juga nak letak belacan, tapi untuk kali ni dia tak adalah letak belacan. And then kita boleh juga letak kicap manis untuk variasikan dia. Gula apa? Gula Melaka ke? Gula Melaka dia memang bertambah sedap lah. Mami. Ya, sayang. Who is picking Muhammad from school? Dia boleh pergi pasal abang dia. Baba, Baba pick up abang from school. Mami. Ya. Yeah. Okey. Secret. Kat mana? Oh. Okey, boleh. Now? Aurora nak minta rehat lagi. Dia masa chef kita ni banyak rehat. Banyak curi tulang. Pergilah. Yay. Bagi 2 minit. Dah puas dah rehat tadi? Sian, dia penat. Okey, I need your help. Last ni, last. Promise. Nak tolong Aurora masukkan mandai ni dekat dalam sambal. Jom. Okey, masukkan. Bagus. Okey, lepas tu kita akan gaul-gaul je lah. Yes. Nak buat? Nak buat gaul-gaul? Ibu dah lowkan dia punya api dah. Gula. Okey. Kita letak juga garam. Sekejap, eh? Apa dia? I wanted to see the... Sorry. Kita ni dah nak malam dah ni. Ibu nak kena tu prepare lagi dekat atas meja. Okey, so sambal mandai kita dah siap. Ting 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 ting. High five. Yeah. Ah, give me a good high five. Oh, one more time. Aurora. Thank you, teman ibu. Did you learn anything today? No. No? You didn't learn anything today, betul ke? Little bit. So, the little bit tu nanti Aurora boleh try next time, okay? Okay. Alright. Jom kita get ready. Alhamdulillah, Aurora. Kita dah berjaya masak sama-sama. Yay! Aurora pun dah berjaya masak your favourite soup tulang. So, how do you feel today? Best? Good. Good. So, now, Aurora dapat rasa sendiri finally boleh berbuka puasa dengan masakan Aurora sendiri. Kenapa diam? Sedap? Pandai buat suspense Aurora ni.
Nak try sambal mandai ni kejap. Okey, Aurora tengok reaction ibu. Tengok reaction ibu ni Aurora masak ni. Hmm. I love it. Okey, first of all, terlebih cili. Cili kering ni terlebih sikit. Tapi it's okay. Dia punya rasa masih sangat sedap. Dia punya mandai tu is chewy and then dia punya sambal memang rasa sambal manis yang macam mana Dee nak masak tadi. And then sup daging tu pula memang pekat. Dia punya konsistensi dia, dia punya sup dia pekat. Yes, and rasa dia pun perfect. Kau rasa ni tak? Do you feel that it's worth untuk puasa hari ni dengan makanan yang sedap macam ni? Yes, nikmat kan? Oi, oi. Bone. Ada bone. Ni tak ada bone. Okey. Okey, makan. Terima kasih kerana menonton Rasa Mak Ajar Masak yang direncahkan oleh Babas. Babas rencah hidupku. So, Dee pun nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. And Aurora, maybe next time kita boleh masak menu lain lagi? Yes. Yes. Okay, take care. Bye. Jumpa lagi. Bye.